acara ibadah online Goshen Kid Church. Persiapkan diri adik-adik pakai baju terbaik kalian ya. Persiapkan hati adik-adik, berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan pimpin ibadah adik-adik. Siapkan Alkitab, alat tulis, dan buku catatan. Ikuti panduan kakak-kakak ya. Bertepuk tangan, menari, melompat, menyanyi, dan lain-lain. Jangan lupa buat kreativitasnya juga ya. Ambil foto sewaktu kalian mengerjakan dan posting di Instagram @goshenkid. Selamat beribadah adik-adik. Meskipun lewat online aja. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, tangan dilipat. Oke adik, Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah meskipun hanya lewat online. Berkati kami ya Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Pimpin kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah puji-pujian kami ini boleh membawa dupa yang menjadi dupa yang harum untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh,
sertaku. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Nah Kak Sisil, kita mau menggerakkan badan kita dulu, tapi biar anak-anak semakin semangat, kita mau senam-senam dulu. Goyangin kanan kiri pinggulnya. Oh iya lupa, kakak sampai lupa, kita mau yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya? Oh masih ingat kak, kita mau tes dulu. Semangat adik-adik. Sambil bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Goshen Kids, Goshen, Goshen, Goshen. Yes. Masih separuh kak, padahal ada 1000. Masih 500 kak. Masih lagi, ngantuk semua. Dulangnya adik-adik. Ya. Kita ulangi lagi ya. Goshen Kids, Goshen, Goshen, Goshen. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau ikut Tuhan Yesus. Oke kak. Siap ya. Belum kak. Belum, iya belum keringetan ya.
belum capek, kita mau ikut Tuhan lagi karena kita punya Tuhan Yesus yang setia menjadi sahabat kita. Siap Kak? Kita lompat-lompat lagi. Okay. Yuk semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Yeah.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk nyanyian baru yang Kau berikan pada setiap kami pada hari ini. Kami mau memuji Engkau lebih-lebih lagi dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu. Berkati kakak-kakak yang mau menyampaikan firman-Nya ya Tuhan pada hari ini. Berkati, urapi, berikan hikmat-Mu yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuhu. Bek. Bek. Where are you? Steven, tahu enggak Kak Magda nyari apa? Tunggu ya, enggak tahu ya. Bingung ini Kak Magda. Halo? Di situ kah? Atau di situ? Bek. Bek. Where are you? Chloe, tahu enggak Kak Magda nyari apa? Betul, nyari domba. Di mana ya? Padahal tadi Kak Magda di padang sebentar, duduk-duduk sebentar, ada seekor domba yang hilang. Coba semuanya, coba bantu Kak Magda ya. Semuanya noleh ke kiri, sret. Ada? Gak ada. Ke kanan, sret. Ada? Gak ada. Ke atas, sret. Mungkin dombanya nangkring di atap rumah. Gak mungkin. Atau di mana ya? Aduh. Bingung Kak Magda, sudah dari tadi nyari gak ketemu-ketemu. Tapi sebelumnya Kak Magda mau tanya. Kira-kira hari ini Kak Magda jadi apa? Gembala, betul. Tapi ngomong-ngomong, gembala itu kan biasanya laki-laki ya. Kalau Kak Magda kan perempuan. Apa sebutannya? Ada yang tahu? Hah? Gembili? Ada tak gembili itu? Kurang keren. Apa? Gembolo? Astaga. Gak apa-apa deh. Daripada gak ada yang bagus namanya, tetap aja Gembala Magda. Pinky Shepherd. Karena bajunya Kak Magda banyak yang pakai pink. Ngomong-ngomong tentang gembala, Kak Magda taruh dulu ya. Hari ini Kak Magda mau cerita tentang salah satu perumpamaan. Dan yang kerennya, yang menceritakan tentang perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus, betul. Jadi adik-adik ambil Alkitabnya cepet-cepet, lalu dibuka. Dibuka di mana? Dibuka di Yohanes. Nah, dibuka di Yohanes. Di situ ada Yohanes 10. Nanti adik-adik baca sendiri ayat 11 sampai 18. Nah, di situ Tuhan Yesus bercerita tentang seorang gembala. Gembala itu pekerjaannya apa? Pinter menggembalakan kambing atau domba. Kalau yang nyari ikan namanya nelayan. Hari ini kita bicara tentang apa? Gembala, pinter. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang ada seorang gembala yang baik. Kak, gembala yang baik itu gimana sih? Jelas loh, kalau adik-adik baca di situ seperti Kak Magda tadi. Waktu gembala itu menggembalakan kambing dombanya di padang, gembala mengawasinya. Wih, dia tahu domba-dombanya. Oh, ini yang berwarna hitam, ini yang berwarna ada sedikit kehitam-hitamnya dikit, ada yang putih bersih, ada yang agak putihnya agak kurang bersih. Oh, ini badannya, kepalanya agak gimana? Dia kenal semuanya. Dia suka, oh ini makannya banyak, dikasih makan banyak. Oh, ini makannya sedikit, kamu tambah makan lagi ya, biar tambah besar. Dijaga. Bahkan adik-adik, kalau misalnya karena di padang itu banyak binatang buas. Apa itu binatang buas contohnya? Satu, betul, singa. Dua, pinter harimau. Tiga, beruang. Hebat, tepuk tangan untuk anak GKC. Luar biasa ya, keren. Betul, di padang itu banyak bahaya. Nah, tugasnya gembala itu apa? Kalau ada bahaya, gembalanya itu akan langsung melindungi
dombanya seperti yang dilakukan oleh Daud. Ingat gak ceritanya? Daud itu waktu ada singa yang mau menerkam dombanya, dia langsung apa? Melindungi domba-dombanya. Dia memilih melakukan yang benar, bertanggung jawab daripada sekedar lari meninggalkan domba-dombanya. Nah, gembala yang baik itu tidak meninggalkan domba-dombanya. Malah apa? Dia akan melindungi dombanya. Dia akan ambil tongkatnya. Dia akan berkelahi. Dia akan berduel dengan binatang itu. Binatang buas itu akan dikalahkan supaya domba-dombanya aman. Nah, terus apalagi domba gembala yang baik itu juga membawa domba-domba itu kalau haus dia pergi ke mata air. Semua makhluk hidup butuh air, jadi dikasih air. Sini ya, swiwit, domba-dombaku, follow me. Langsung ikut semua, tak, ikut semua. Nah, dilindungi dari musuh, dilindungi dari mara bahaya, dan dicukupi, dikasih makan, dikasih minum, dan waktunya istirahat juga kalau malam. Sini domba-dombaku, kita masuk ke kandang. Nah, kita masuk, sudah diistirahatkan, dirawat sama gembala. Itu gembala yang baik. Tapi ada juga loh adik-adik, di Alkitab itu, di Yohanes itu dibilang orang upahan. Apa itu orang upahan? Orang upahan itu seperti ini. Jadi dia akan jaga, dia akan jaga domba-dombanya. Tapi waktu ada bahaya, apa yang dilakukan orang upahan? Kalau gembala tadi, waktu ada singa, waktu ada binatang buas yang akan mengincar, yang akan makan domba-dombanya, gembalanya akan melindungi domba-dombanya. Tapi kalau orang upahan, tidak. Dia tidak sayang sama domba-dombanya. Ditinggal lari. Sudah, aku mau menyelamatkan diriku sendiri. Langsung lari. Nah, itu namanya orang upahan. Karena dia tidak sayang sama domba-dombanya. Nah, terus kita pasti tanya, terus apa dong hubungannya gembala dengan kita, Kak Magda? Nah, adik-adik, Alkitab jelas mengatakan bahwa kita itu punya gembala yang baik. Siapa yang tahu siapa gembala kita itu? Siapa? Angkat tangannya. Yes, gembala kita itu adalah Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus itu yang melindungi kita. Tuhan Yesus itulah yang menjaga kita. Contoh sekarang, contoh. Siapa di sini yang masih sehat sekarang ini? Angkat tangan. Yes. Terus sehat itu siapa yang memberikan? Tuhan Yesus yang membuat kita sekarang ini bisa sehat. Yang memberkati kita dengan kesehatan. Terus-terus. Ada lagi yang seperti ini, dikasih makanan sama maminya. Sayang, makan ini ya. Lauknya kok ini, mami? Loh, maminya bilang, bersyukur kita masih ada makanan. Karena benar adik-adik, ada di orang-orang tertentu, ada di tempat-tempat tertentu yang untuk makan aja sulit. Tapi Tuhan Yesus memberkati kita dengan makanan sehingga kita bisa makan, bisa minum, badan kita masih tetap sehat. Bahkan mama papa itu juga pemberian Tuhan. Semua yang ada yang baik dalam hidup kita itu pemberian Tuhan. Dan kalau misalnya adik-adik sakit, adik-adik apa yang adik-adik lakukan? Berdoa, betul? Nah, ketika adik-adik berdoa, Tuhan menyembuhkan.
Tuhan yang memberi kesembuhan. Jadi adik-adik gak perlu takut. Adik-adik hanya bilang kita punya gembala yang baik. Kita mau katakan ya sama-sama ya. Tirukan Kak Magda ya. Tes-tes. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Bilang gini. Saya punya gembala yang baik. Betul, karena Tuhan Yesus sudah melindungi kita. Tuhan Yesus sudah menjaga kita. Tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus Tuhan Yesus juga sudah memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, mainan yang banyak yang kita bisa main. Tuhan Yesus juga sudah memberikan makanan. Tuhan Yesus juga sudah memberikan kita saudara. Tuhan Yesus banyak sekali memberkati kita. Pertanyaannya adalah, kalau kita punya gembala yang baik, apa yang harus dilakukan adik-adik? Nah, boleh enggak takut? Takutnya itu berkelebihan. Kita takut boleh, tapi tidak boleh ketakutan, enggak boleh berkelebihan. Boleh enggak kalau kita itu tidak bersyukur, pilih makanan ini enggak mau, itu enggak mau, maunya ini saja, maunya beli ayam goreng saja. Nah, boleh enggak seperti itu? Enggak boleh, gitu kan. Nah, adik-adik Kak Magda mau tanya. Siapa di sini yang tahu Tuhan Yesus sayang sama adik-adik? Angkat tangannya. Waktu adik-adik berbuat baik, Tuhan Yesus sayang enggak sama kita? Sayang. Tapi bagaimana waktu kita marah-marah, atau waktu kita sedang berbohong, atau waktu kita sedang tidak melakukan hal yang baik, menurut adik-adik, Tuhan Yesus sayang kita tidak? Tuhan Yesus tetap sayang kita. Karena Tuhan Yesus itu gembala kita itu sayang kita bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita waktu taat saja, tetapi memang Tuhan Yesus sayang kita. You are loved. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang adik-adik apapun yang adik-adik kerjakan. Tapi waktu kita melakukan hal-hal yang baik, kita membuat gembala kita itu, Tuhan Yesus itu happy. Coba tangannya seperti ini. Jadi waktu kita melakukan hal-hal yang baik, Tuhan Yesus itu sudah sayang kita, dan Tuhan Yesus happy melihat kita, oh anak GKC melakukan hal yang baik, happy. Jangan seperti dombanya Kak Magda tadi, yang hilang tadi, yang gak tahu kemana, belum ketemu ini Kak Magda. Tapi kita mau jadi domba-domba yang baik. Masa Kak, kalau jadi domba berarti aku ngomongnya mbek-mbek? Bukan, maksudnya jadi domba, kita mau selalu mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau nurut, kita mau taat sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, nah itu cerita hari ini. Tentang seorang gembala yang baik. Gembala baik itu sayang sama domba-dombanya. Gembala yang baik itu melindungi domba-dombanya. Gembala yang baik itu mengasihi domba-dombanya. Menyediakan apa yang domba-dombanya perlukan. Sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tidak peduli waktu kita berbuat jahat atau berbuat baik, Tuhan tetap sayang kita. Tuhan Yesus juga menjagai kita dari segala macam penyakit, menjagai kita dari segala macam mara bahaya. Lalu Tuhan Yesus itu juga melindungi kita adik-adik. Nah, karena kita punya gembala yang baik, adik-adik harus sayang kepada gembalanya, taat kepada gembalanya. Ada satu lagu yang bagus ya. Kita mau nyanyikan lagu ini supaya adik-adik ingat bahwa kita itu punya gembala. Kalau kita punya gembala yang baik, kita itu bisa panggil Tuhan kita itu sebagai Bapa kita. Kenapa? Karena dekat dengan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, nah, terus adik-adik satu hal lagi yang Kak Magda mau kasih tahu, ya kan? Waktu
waktu adik-adik sedang menghadapi saat-saat seperti ini. Waktu virus corona ada di mana-mana. Kita tidak berani keluar. Kita harus hati-hati. Kalaupun kita keluar pergi, kita harus benar-benar jaga. Kita harus benar-benar waspada. Enggak kayak dulu. Kalau dulu kita mau jalan-jalan, ya kita jalan-jalan saja. Kalau dulu kita mau makan, wah kita makan aja. Enggak usah pakai cuci tangan. Tapi sekarang enggak. Kemana-mana kita harus waspada. Kadang beberapa dari kita merasa agak takut. Atau juga mungkin mamanya ada yang kehilangan pekerjaan karena masalah pandemi ini. Adik-adik, Kak Magda mau katakan, kita punya gembala yang baik. Kalaupun kita harus menghadapi hal-hal yang sedih, kalaupun kita harus menghadapi hal-hal keluarga kita, harus menghadapi hal-hal yang tidak happy, yang menakutkan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Wah, Heidi, dombanya Kak Magda akhirnya ketemu. Heidi. Nah, makanya adik-adik gak boleh gak taat sama gembala. Kayak Heidi, dia lari sendiri, gak ketahuan sama gembalanya ya. Nah, makanya kali ini Kak Christine mau ajak adik-adik untuk bikin kreativitas domba yang taat. Sudah siap ya? Yuk, Kak Christine bantu ya. Kita mau siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini Kak Christine membutuhkan kertas, boleh kertas berwarna putih, 2 lembar, atau juga boleh adik-adik siapkan kertas buffalo ya. Di sini Kak Christine pilih warna biru. Nah, setelah itu bahan yang dibutuhkan adalah kertas lipat atau kertas berwarna. Terus Kak Christine butuh lem, butuh double tip, spidol, gunting, boleh juga pita warna hijau atau kertas yang warna hijau. Nah, di sini Kak Christine mau bikin telinga dan kakinya serta ekornya. Nah, gimana caranya, Kak? Boleh. Kalian ambil kertas lipat ya. Boleh warna yang ada motif atau boleh yang warna polos. Nah, di sini Kak Christine potong lipat jadi 2. Setelah itu kita mau bentuk telinganya domba. Telinganya agak lebar ya. Nah, kita dapatkan 2 telinga. Oke? Setelah itu Kak Christine mau bikin tangan dan kakinya. Jumlahnya 4. Nah, kita ambil garis lurus aja ya, enggak apa-apa. Potong lurus. Kita lipat. Butuh 4 biji. Kalian boleh potong lurus, dilipat satu sama lain, sama besar dan sama tingginya. Biar bagus. Seperti ini ya. Setelah itu bagian ujungnya kita runcingkan untuk bentuk sepatunya. Diruncing sedikit aja. Seperti ini. Nah, pada bagian atasnya ini kita kasih warna hitam ya. Untuk bentuk bagian sepatunya. Nah, bentuk segitiga. Seperti ini. Setelah itu kita mau bentuk bagian ekor. Ekornya juga sama.
cuman dia lebih kecil dari bagian kakinya ya. Ujungnya juga kita kasih warna hitam buat ekornya. Mendapatkan telinga dan kita sudah mendapatkan ekor. Kak Christine potong lagi ya untuk bagian kakinya. Bagian ekor ujungnya juga dipotong ya, biar bentuknya cakep. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, setelah kita bentuk bagian telinga, kaki dan tangan dan ekor, Kak mau bikin rumput dengan pohon bunganya. Kakak ambil pakai pita warna hijau ya. Adik-adik boleh kasih double tip di sini untuk menempel gambar bunga. Kalau adik-adik tidak punya gambar bunga, boleh gambar sendiri. Nah, seperti ini. Ambil pakai kertas berwarna, terus adik-adik boleh tempel di gambar bunga dulu ya. Terus kita tempel pada bagian warna hijau. Seperti ini ya. Bisa ya. Nah, setelah itu kita baru bikin bagian badan. Badan domba yang taat. Nah, Kak Christine ambil kertas buffalo. Kita ambil bagian yang lebar. Kita tekuk bagian 3 jadi 3 sama besar. Ini adik-adik ya. Oke, setelah itu kita lipat yang rapi ya. Nah, setelah itu bagian yang pinggir kita potong biar nggak kaku. Kita bentuk agak bergelombang. Sisi satunya juga ya. Setelah itu, bagian yang ujung kita buka, bagian yang ujung kita potong, kita bikin bulatan, agak lengkung ya. Seperti ini. Bisa ya adik-adik ya? Nah, setelah itu, Kak Christine mau kasih gambar. Bulunya biasanya nggak keriting ya? Nah, Kak Christine pakai spidol ya. Kita gambar lingkaran kecil. Nah, boleh sesuka kalian. Tapi nggak usah banyak-banyak. Oke. Gimana hasilnya? Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah itu, Kak Christine mau bikin bagian kepala. Kita ambil lagi satu kertasnya. Kita ambil sisi yang paling panjang ya. Kita tekuk jadi 3 juga. Nah. Kita tekuk sama panjang, sama lebar. Seperti ini ya. Setelah itu kita kasih lem. Boleh double tip, boleh lem. Kita rekatkan. Nah, kita rekatkan sisinya. Sudah itu kita lipat jadi 2. Setelah kita lipat jadi 2, kita lipat lagi jadi 2. Wah, lipat terus ya. Gak
Gak apa-apa. Mudah kok. Baliknya juga kita lipat. Nah, begini ya adik-adik ya. Nah, kita ambil celah yang ini. Nah, kita masukkan tangan. Sudah jadi ya mulutnya ya, kepalanya ya. Pada bagian yang runcing, Kak Christine potong ya. Biar gak tajam. Kelihatannya lucu, agak bulat dikit. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, setelah itu boleh kita gambar mata dan hidungnya. Matanya ada dua. Nah, kayak gini adik-adik ya. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau rekatkan telinganya. Jangan kebalik ya, posisinya ya. Kita rekatkan telinganya di atas mata sebelah kanan dan kiri. Oke? Nah, seperti ini. Setelah itu bagian atas kita kasih double tip ya. Kita mau pasang di tengah-tengah badannya. Nah, bisa ya? Seperti ini. Pas di tengah ya. Oke. Dombanya Kak Christine sudah jadi. Duh, tapi tangan dan kakinya belum. Ya, kita pasang ya tangan dan kakinya di samping kanan dan kiri, ujung. Tapi harus sama panjang. Sama kanan dan kirinya juga harus sama. Kakak pasang dulu. Sebelah atas Kak Christine kasih isolasi double tip ya. Pasang juga sisi satunya ya. Nah, kakinya sudah selesai. Sekarang Kak Christine pasang. Iya, ekornya juga Kak Christine sudah kasih double tip, kita pasang di belakang tengah-tengah ya. Nah, dombanya sudah jadi. Kak Christine mau kasih juga makanan. Nah, biar dombanya gak kelaparan. Tadi yang sudah pita warna hijau, Kak Christine kasih gambar bunga ya. Kak Christine tempel di mulutnya ya. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang Kak Christine mau kasih nama. Halo, namamu siapa? Christine. Diam adik-adik. Namamu siapa? Kak Christine kasih nama Sam ya. Mek. Dia setuju. Mau dikasih nama Sam. Nah, gimana adik-adik? Mudah ya? Nah, sekarang Kak Christine punya tantangan. Nah, apa tantangannya? Adik-adik boleh buat kreativitas ini. Sesudah itu, hasilnya adik-adik foto selfie. Jadi kalian selfie dengan hasil domba kalian. Tolong mama ya. Setelah itu jangan lupa kalian follow IG
Instagram Goshen Kids di bawah ini. Nah, sesudah follow, nanti foto selfie kalian dengan domba, kalian tag di Instagram Goshen Kids. Oke? Nah, kakak nanti mau pilih 2 pemenang yang terbaik hasil dari kreativitas adik-adik ya. Dan jangan lupa nanti 2 pemenangnya akan mendapat hadiah yang menarik. Kakak tunggu sampai hari Rabu ya. Jangan lupa, kakak tunggu hasilnya.